Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat jurnal semua, ketemu lagi bersama saya Erin Restiana. Dan alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi keramat Gunung Winarum Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah nih, saya lagi berkunjung ke lokasi makam keramatnya. Dan di sini saya sudah ketemu dengan pengurus atau yang tepatnya sebagai kuncen di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Haji Ade. Oke, Bapak Haji Ade. Mungkin saya sedikit pengen penjelasan ya tentang sejarah yang ada di keramat Gunung Winarum ini. Keramat Gunung Winarum ini tempat Aulia Allah yang ada di daerah Lebak Lalu, khususnya yang ada kebetulan yang ada di Gunung Winarum Karanghawu. Iya ya. Satu situhun yang nempang saya mengelola. Ya. Dua situhun yang dari Lagi Suma. Tiga situhun yang jalan Mata Mahkota. Empat yang saya kesana. Iya. Kelima yang dari Pesanggerahan terlepas sekarang. Empat ilasannya ini Mas Rati dari Rokilu sama Ibu Ratu Mayang Sari. Oh jadi tepatnya itu ini dibilang itu petilasan ya. Petilasan Nyai Roro Kidul ya, atau Nyai Ratu Mayang Sari. Mayang Sari. Ratu Pantai Selatan ya. Pantai Selatan. Jadi kalau selain di sini Pak petilasannya di Dinas Samudra di Kamar 308. Oh, kalau di daerah Melabar itu dua keduanya di Kamar 308 di Dinas Samudra. Jadi enggak tepat ya kalau kita bilang makam ya, karena makom bahasa. Oh, makom ya, bukan makam ya, makom. Kalau yang ini makam. Iya, ya. Jangan bilang makam. Jangan bilang makam ya, makom ya, petilasan Nyai Ibu Ratu. Ibu Ratu Roro Kidul. Sama Nyimas ya. Mayang Sari Naga Sari. Oke, sobat channel, bagi yang penasaran ya dengan makam keramat para syekh atau aulianya Allah dan juga petilasannya Ibunda Ratu Nyai Roro Kidul, ikutin saja perjalanannya. Dan Bapak, terima kasih Pak Haji Ade telah mau ngobrol sedikit bersama saya. Dan bagi sobat channel juga yang penasaran dengan posisi di petilasan Nyai Roro Kidul, ikutin perjalanannya sampai dengan selesai berikut ini.